Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, para jemaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rahimani wa rahimakumullah taala jami'an. Alhamdulillah, di kesempatan sore menjelang malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di atas kenikmatan yang berlimpah, sehingga dengannya kita dapat menjalankan kewajiban yang ada pada pundak kita, yaitu melaksanakan sholat maghrib yang insya Allah akan kita susulkan dengan kewajiban yang lain yang ada pada pundak kita juga sebagai seorang muslim, yaitu kewajiban menuntut ilmu. Yang insya Allah ta'ala dalam kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan munasahah kita, muzakarah kita, saling mengingatkan, saling menasehati di antara kita semua, yaitu berkaitan dengan tafsir Ibnu Katsir atau tafsir Al-Qur'anil Azim, yang mana kita tengah membahas surat Al-A'la. Dalam perjumpaan kita yang lalu kita sudah membahasnya bahwa kemudian surat ini adalah di antara surat yang digemari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah di antara surat yang senantiasa dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salat witirnya, di dalam salat Id, di dalam salat Id di saat lebaran, dan juga ketika salat Jumat Rasulullah sallallahu adalah membaca surat ini pada rakaat salatnya. Kemudian ikhwah fillah a'azanillahu wa iyyakum jami'an, bahwa di 13 ayat pertama dalam pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas bagaimana Allah Subhanahu wa taala di dalam surat ini memerintahkan kita untuk banyak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala al-A'la yang telah menciptakan kita dengan sempurna, yang telah memberikan kepada kita takdir-takdir yang baik dan menunjukkan kepada kita segala macam apa yang ada di alam kehidupan kita ini, yang baik maupun yang buruk telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga kemudian yang memberikan kehidupan kepada alam raya ini, bukan hanya kepada kita saja, tetapi juga kepada hewan-hewan, kepada tumbuhan, semuanya itu Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan dan yang mematikannya. Lalu Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita Al-Qur'an yang tidak akan dilupakan, yang tidak akan hilang dari diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha tahu akan apa yang ada di dalam diri kita, apa yang zahir, yang nampak dari perbuatan kita, maupun yang yakhfa, maupun yang tersembunyi, yang dilakukan oleh diri kita secara diam-diam, atau bahkan yang kita niatkan di dalam diri kita, yang kita fikirkan, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan bahwa Allah lah yang telah memberikan kepada kita kekuatan dan menunjukkan kepada kita kebaikan serta kekuatan untuk kita melakukan kebaikan itu. Maka ketika kita melakukan kebaikan, kebaikan itu bukan kemudian sekonyong-konyong kita yang melakukannya, kekuatan kita yang dapat menegakkannya, tetapi itu dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah juga berkata kepada Rasul kita, "Fasbir wa ma sabruka illa billah." Wahai Nabi Muhammad, bersabarlah engkau. Bersikap sabarlah. Tapi kata Allah, engkau tidak akan pernah bisa bersabar, ya,
illa billah, kecuali kesabaran itu dianugerahkan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita salat, ketika kita berbuat kebaikan yang lainnya, maka sesungguhnya kekuatan kita untuk melaksanakan salat itu adalah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perlu kita syukuri. Ternyata tidak semua orang yang sehat badannya bisa salat. Ya kan? Betapa banyak orang yang sehat seperti kita tapi tidak salat. Ada juga mungkin yang sakit di antara kita barusan itu sholat. Jadi sholat bukan semata-mata ditentukan oleh kemampuan diri kita, tapi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kemudahan untuk kita kemudian melaksanakannya. Rasulullah SAW kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan perintah untuk menyampaikan peringatan kepada kita semua sebagai umatnya. Maka di antara umatnya ada yang mengikuti peringatan tersebut. Rasul menyampaikan dakwahnya, menyampaikan risalahnya, menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, tauhid, kemudian ibadah, muamalah, segala seluk beluk kehidupan telah ada guidance-nya, telah ada panduannya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya dzakkaru may yakhsha, maka orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala ikut aturan itu di dalam kehidupannya. Wasayujannabuhal asqa, tapi orang yang membangkang, yang tidak punya takut di dalam dirinya sebab dia tidak kenal dengan Allah, dia menjauhi ya, aturan tersebut, dia bahkan menentang aturan tersebut. Alladzi yasra an-narul kubara, kata Allah, orang yang seperti itu, yang membangkang, yang menyimpang dari aturan Allah, alladzi yasra an-narul kubara, adalah orang yang kelak akan dimasukkan ke dalam neraka, wal iyadzu billah. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya, ketika dia dimasukkan ke dalam neraka, dia disiksa di situ, la yamutu wa la yahya, kehidupannya antara, kondisinya antara hidup dan mati. Artinya dia bernyawa tetapi dia tidak bisa menikmati kehidupannya. Nah, tapi dia tidak mati dengan siksaan itu, ya, dia tidak bisa melepaskan dirinya daripada siksaan tersebut, wal iyadzu billah. Kehidupannya tidak berarti untuk dia, tetapi dia pun tidak bisa mati sehingga berlepas diri dari siksa tersebut. Dia hidup tanpa makna, dia hidup di dalam siksaan, wal iyadzu billah. Maka kemudian itu segmen orang yang membangkang daripada aturan Allah Subhanahu wa taala, yang menyimpang dari panduan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di ayat yang berikutnya yang akan kita kaji pada malam hari ini, yaitu ayat ke-14 sampai dengan ke-19 akhir daripada surat ini, Allah Ta'ala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadza la fis suhufil ula suhufi ibrahim wa musa. Kata Allah, sungguh beruntung orang yang telah mensucikan dirinya, orang yang mensucikan dirinya dan dia menyebut nama Allah, mengingat nama Allah, dan dia mengerjakan salat. Bal tusirunal hayatad dunya, tapi ada orang yang kemudian mengutamakan kehidupan dunia, wal akhiratu khairu wa abqa, padahal kehidupan akhirat itu khairun, lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal. Inna hadza la fi shuhufil ula shuhufi Ibrahim wa Musa, pesan daripada 4 ayat tersebut, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla bal tu'thiruna al hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa, pesan ini kata Allah Subhanahu wa taala la fi shuhufil ula, juga terdapat pada suhuf-suhuf kitab-kitab yang pertama, yang terdahulu, suhuf Ibrahim wa Musa, yaitu kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihi wassalam. Kurang lebih terjemahannya seperti itu. Atas bagaimana penafsirannya, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan, yaqulu taala, firman Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya. Nah, bagaimana mensucikan diri itu? Kata beliau, tahhara nafsahu minal akhraqir radhilah wa taba'a ma anzalallahu ala rasulihi shalawatullah alaihi wasalam. Mensucikan diri itu adalah dengan cara seseorang membersihkan dirinya, menjauhkan dirinya dari akhlak-akhlak yang buruk,
dari sifat-sifat yang jelek. Ya, jadi segala sifat buruk, segala sikap jelek, segala akhlak yang tidak terpuji ditinggalkan. Itu cara mensucikan diri. Wa taba'a ma anzalallahu 'ala rasulih. Kemudian dia juga mengikuti apa yang Allah turunkan kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau diri kita mau menang di hadapan Allah, mau beruntung kita di hadapan Allah, maka dua caranya. Yang pertama, sucikan diri kita, lepaskan diri kita dari akhlak-akhlak yang tercela, dari sifat-sifat yang buruk. Kemudian setelah itu hiasi diri kita dengan mengikuti apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Laksanakan perintah-perintahnya, ya. Laksanakan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Singkatnya kemudian, qad aflaha man tazakka, orang yang mensucikan diri itu adalah meninggalkan larangan-larangan Allah dan Rasulnya dan mengerjakan perintah-perintahnya dari Allah dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa dzakara isma rabbih fa shalla. Kriteria orang yang beruntung yang kedua, ya, dia mensucikan diri, kemudian wa dzakara isma rabbih fa shalla. Cirinya yang berikut adalah orang itu dzakara isma rabbih. Dia selalu mengingat nama Allah Subhanahu wa taala. Selalu eling. Selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sendi-sendi kehidupannya. Apapun aktivitasnya, ketika dia bekerja, ketika dia di kantor, ketika dia di pasar, ketika dia mohon maaf di jalan, ketika dia mengendarai ojek online atau apapun aktivitas yang dia lakukan, dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga ketakwaan itu senantiasa hadir di dalam dirinya. Fa shalla, dan dia pun mengerjakan salat. Kata Imam Ibnu Katsir, maksudnya adalah dia mengerjakan salat tepat pada waktunya dengan mengharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan bentuk ketaatan darinya untuk mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dia sibuk aktivitas, ketika dia sibuk bekerja, ingat kepada Allah, datang waktu salat langsung dia salat. Azan berkumandang langsung dia salat. Salat yang dimaksud kata Imam Ibnu Katsir adalah salat lima waktu. Salat lima waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Jadi enggak ada kata-kata tanggung. Ah, nanggung nih, ntar lagi. Ah, baru juga azan, belum qomat. Ya. Ah, baru qomat, ya. Ntar apa namanya? Masih keburu dapat apa namanya? Misalnya masbuk dan seterusnya. Di akhir-akhir seperti itu, tentunya ini sudah kita bahas, ya, bahwa kemudian orang yang sholat itu ternyata ada dua kategorinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan ada dua balasan bagi orang yang sholat. Ada orang yang sholat dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga yang paling tinggi derajatnya, Al-Firdaus. Ada orang yang sholat oleh Allah diberi balasannya adalah jurang yang ada di dalam neraka jahannam, wal'iyadzu billah. Dua-duanya sholat. Bukan yang satu sholat, yang satu kagak sholat. Dua-duanya ini orang sholat. Di dalam surat Al-Mu'minun, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, qad aflahal mu'minun. Ya. Alladzinahum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung mendapatkan kemenangan, kebahagiaan orang yang mukmin. Siapa? Oleh Allah disebutkan di ayat kedua, ketiga dan seterusnya kriterianya. Yang pertama di ayat kedua Allah katakan dalam firman-Nya, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang mukmin yang ketika dia salat dia khusyuk. Khusyuk salatnya. Maka di ayat yang berikutnya di ke-10, 9, 10, 11 kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika humul waritsun. Mereka itu kemudian adalah orang-orang yang akan mewarisi. Mewarisi apa? Alladzina yarithuna al-firdausa
yaitu orang-orang yang akan mewarisi, mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala al-firdaus, surga yang paling tinggi. Sementara di dalam surat Al-Maun Allah katakan fawailun lil musallin. Maka waillah, celakalah dalam terjemahannya. Celakalah bagi orang yang sholat, bukan bagi orang yang tidak sholat. Bagi orang yang sholat, lil musallin. Wailun kata Ibnu Abbas adalah wadin fi nari jahannam. Wailun itu artinya bukan sekedar celaka. Wailun itu adalah nama lembah jurang yang ada di dalam neraka jahannam. Jadi dia udah masuk neraka, nerakanya jurang lagi. Bukan neraka yang apa yang biasa-biasa, dia jurangnya neraka wal iyadzu billah. Kenapa? Fawailul musallin alladzina hum an salatihim sahun. Sebab orang ini dia melaksanakan salatnya lalai. Lalai, yang satu khusyuk, yang satu lalai. Beda balasannya dari Allah Subhanahu wa taala, dan dua-duanya salat. Nah, maka orang mukmin di sini qad aflaha, sama dengan yang dikatakan di dalam surat Al-Mu'minun tadi, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Dia salat di awal waktu, tepat waktu, dan dengan kekhusyuan. Ikhwah fillah azani Allahu wa iyyakum jami'an. Diriwayatkan dari Umar bin Al-Khattab Amirul Mukminin radhiyallahu taala an, bahwa beliau mengatakan ya, pada hari lebaran, pada hari Id ya, kalau engkau mau di hari Id yakni, maka sebelum engkau pergi Idul Fitri, maksudnya lebaran Idul Fitri, nah, sebelum engkau pergi ke tempat sholat, maka hendaklah engkau mengeluarkan zakat terlebih dahulu, yang di zakat fitrah. Qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang yang mengeluarkan zakat. Ini penafsiran yang berikutnya. Wa dzakara isma rabbihi fa shalla, kemudian dia menyebut nama Allah, yang bertakbir dari rumahnya, sunnah pada hari lebaran itu, ketika kita berjalan dari rumah untuk menuju tempat sholat, sampai kita mau sholat, bertakbir. Ya, takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Dia takbir terus. Ya, dia mengeluarkan zakat, kemudian dia bertakbir, fasalla. Lalu dia kemudian sholat. Yakni sholat Id, sholat lebaran. Yang dua rakaat dengan tambahan takbir sunnah di rakaat pertama, dengan 7 takbir di rakaat, dengan takbiratul ihram di dalamnya, dan rakaat yang kedua 5 kali takbir. Hukumnya sunnah takbir ini, sehingga kalau ada orang yang lupa, imam lupa, enggak nambah takbir itu, sholatnya tetap sah, enggak usah diributkan. Nah, ada kasus kejadian imamnya lupa dengan takbir tambahan di rakaat kedua ya, habis itu orang pada membatalkan sholatnya, ribut ya. Dia tidak tahu kalau kemudian itu tuh hukumnya sunnah ya, takbir ziyadah itu hukumnya sunnah. Nah, ikhwah fillah, bapak ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi penafsiran yang kedua dua ayat ini adalah berkaitan dengan hari lebaran, di mana orang keluar dari rumahnya menunaikan zakat fitrah, dan zakat fitrah waktu yang paling baik untuk mengeluarkannya adalah sebelum kita pergi ke tempat sholat, dan kita berikan langsung kepada fakir miskin yang berhak untuk menerimanya. Itu yang terbaik kalau memungkinkan. Duh, kayaknya susah, waktunya mepet misalnya begitu, susah untuk mencari orang yang mau menerima atau berhak menerima ini ya. Kemudian para ulama melonggarkannya, boleh dilakukan sehari sebelumnya atau beberapa waktu sebelumnya untuk memudahkan kita. Tapi yang paling afdol, zakat fitrah itu, zakatul fitr itu dikeluarkan sebelum kita melaksanakan sholat Id, yakni pada saat kita mau melaksanakan sholat Id.
Kemudian kita bertakbir, lalu kemudian kita salat lebaran. Wa dzakara asma rabbih fa shalla. Bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang itu ada yang mengedepankan, yang memprioritaskan, yang mengutamakan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Orientasinya lebih besar dunia daripada akhirat. Manfaat-manfaat duniawiyah lebih jelas terlihat oleh matanya, ya, lebih kemudian sensitif indranya itu dengan manfaat-manfaat duniawiyah ketimbang manfaat-manfaat ukhrawiyah. Ada orang yang seperti itu. Padahal sesungguhnya bagi kita orang mukmin, ya, orang yang beriman, orang muslim, wal akhiratu khairun wa abqa. Kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Hakikatnya seperti itu harusnya yang kita fahami. Bahwa orientasi hidup kita ini untuk kehidupan yang terbaik, yaitu kehidupan di sisi Allah. Pahala di sisi Allah, kebaikan di sisi Allah di akhirat nanti. Wa abqa, sebab kehidupan itu kekal, lebih panjang daripada kehidupan dunia sekarang ini. Fa innad dunya daniyatun faniyah. Kehidupan dunia itu sesungguhnya rendah, hina, faniyah, dan dia akan hilang, akan sirna. Tidak lama orang hidup di dunia ini. A'maru ummati ma baina 60 ila 70 ama. Rata-rata usia umatku, kata Rasulullah SAW, antara 60 sampai 70 tahun. Itu rata-ratanya. Meskipun ada yang baru bayi meninggal, ada. Belum lahir juga meninggal, keguguran, ada. Yang lebih dari 70 tahun, waqfaqalilun minhum man yajuzu dzalik, kata Rasulullah SAW. Dan lebih, yang lebih dari 70 tahun juga ada, tapi sedikit. Kalau dipukul rata, di persentase, maka kehidupan umat Nabi Muhammad itu akan didapati rata-ratanya 60 sampai 70 tahun usianya. Nah, 60 sampai 70 tahun ini daniyah, faniyah, kehidupan fana sebentar. Wal akhiratu syarifatun baqiyah. Sedangkan kehidupan akhirat itu sangat mulia, sangat tinggi nilainya, dan dia baqiyah, abadi, kekal, panjang. Wa inna yawman 'inda rabbikum ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Sehari nanti di akhirat itu bagaikan 1000 tahun yang kita hitung di dunia. Sehingga kalau umur kita 70 tahun, untuk bandingan kehidupan akhirat mungkin cuman berapa jam, karena durasi seharinya bukan 24 jam tapi 24 kali 1000 tahun. 365 ya setahun itu. 360 hari kali 1000 berarti 360 ribu hari durasinya, kali 24 jam. Nah, kalau mau tahu jamnya, 360 ribu kali 24 sama dengan sekian. Nah, durasinya satu harinya itu sekian jam. Nah, kalau usia kita 60 tahun ya kan, kali 360 hari ya, kali 24 jam, maka akan dapat berapa persennya tuh? Coba yang pegang smartphone, coba antum dihitung, coba. Penasaran juga nih. Ya. Seberapa 60, katakanlah rata-rata 60 tahun. 60 kali 365 kali 24. Berapa? 625.500. Nah, sekarang 1000 kali 365 kali 24.
8.700.000. Yang tadi itu berapa persennya dari 8 juta? Nah, itu coba lihat. Itu baru seharinya tuh. Jadi enggak nyampe sehari. Hitungannya berarti sekian jam untuk kehidupan akhirat. Hidup kita yang bertahun-tahun di dunia ini. Ya kan? Padahal nasib kita di sana itu ditentukan oleh bagaimana kualitas hidup kita di sekarang yang 60 tahun itu, kalau 60 tahun. Nasib kita di sana itu baik atau buruk, siksa atau nikmat, surga atau neraka itu tergantung hidup kita saat ini yang sementara ini. Sementahun. Maka kata Imam Ibn Kathir, saya bacakan ini perkataan beliau. Kaifa yu'thiru aqilun ma yafna ala ma yabqa wa yahtammu bima yazulu anhu qariban wa yatrukul ihtimama bidaril baqa'i wal khuldi. Tanda tanya, tanda seru. Dia bilang bagaimana mungkin seorang yang punya akal fikiran yang sehat, yang cerdas, yang punya nalar, yang punya logika, akan mengedepankan kehidupan yang sementara dan meninggalkan kehidupan yang abadi. Pilihan kita ini kan sekarang ada pekerjaan, ada perbuatan, ada aktivitas yang kalau kita lakukan ini akibatnya hanya sementara di dunia, ini akibatnya sampai kepada akhirat dan kehidupan yang abadi. Walaupun mungkin ini enak dikerjakannya, ini kurang enak. Tapi kalau kita tahu efek belakangnya, maka orang yang cerdas itu, al-kayyis itu, bagaimana mungkin dia akan milih yang ini? Mesti dia milih yang ini. Wa yahtammu bima yazulu anhu qariban wa yatrukul ihtimam bidaril baqai wal khuldi. Dan bagaimana mungkin seorang yang cerdas, yang berakal itu perhatian atau orientasi hidupnya ke sini, ke kehidupan yang sementara. Mestinya orang yang cerdas itu pasti orientasinya ke kehidupan yang kekal abadi. Nah, itu kata Imam Ibn Kathir. Maka, siapa kita? Mau jadi orang cerdas, al-aqil, al-kayyis, sehingga orientasi kita jauh, visioner. Hidup kita tuh sana, jauh kita berpandangan itu, ke depan, ke surga, ke akhirat. Bukan yang pragmatis, yang sementara. Walaupun mungkin di dalam pelaksanaannya, implikasinya, yang ini enak dilaksanakan nih, yang ini kurang enak. Tapi kalau kita tahu akibatnya, mestinya kita nggak jadi halangan, nggak jadi pertimbangan, yang ini kurang enak pun, sikat saja. Laksanakan saja terus. Ya, seperti itu. Nah, ikhwatal iman wal islam a'azani Allahu wa iyyakum jami'an. Maka tentunya bagi kita seorang mukmin yang aqil, yang kayyis, dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahi amaniya. Orang yang cerdas, kata Rasul, al-kayyis, smart, ya, adalah orang yang orientasi hidupnya, al-kayyisu man dana nafsahu, yang menggadaikan kehidupannya, dana nafsahu, dia pinjamkan kehidupannya, dirinya, jiwanya, ya, untuk melakukan hal-hal yang akan dia dapatkan setelah kematian. Dia gak peduli dengan kehidupan dunia ini apa yang dia dapat, yang penting nanti setelah kematian. Karena dia melihatnya jauh, bahwa kehidupan ini ada 3 step, ada 3 fase. Fase pertama yang tadi kurang lebih 60 tahun sampai 70 tahun rata-rata orang. Fase kedua, ya setelah itu, setelah dia meninggalkan fase pertama sampai terjadinya hari kiamat, yaitu alam kubur. Beribu-ribu atau mungkin juta tahun, kita tidak tahu kapan kiamat akan terjadi. Fase yang ketiga lebih
lama lagi. Seharinya aja bagaikan 1000 tahun. Dan nanti Allah subhanahu wa ta'ala akan mematikan kematian. Artinya tidak ada lagi kematian setelah itu. Hidup menjadi kekal abadi. Dan kehidupan yang kedua serta yang ketiga itu, nasib kita di sana itu sangat ditentukan oleh bagaimana kualitas hidup yang pertama. Sehingga al-kayyisu, sehingga orang yang cerdas, kata Rasulullah SAW, adalah orang yang bekerja, beraktivitas, orientasinya adalah ma ba'dal maut. Yang dia harapkan, yang dia cita-citakan, yang dia ingin hasilkan dari aktivitasnya adalah apa yang akan dia dapatkan setelah kematian dari dunia ini, yaitu di alam kubur mendapatkan nikmat kubur, di akhirat mendapatkan surga. Wal ajizu, sementara orang yang ajiz, yang lemah. Kalau tidak dikatakan bodoh, yang lemah. Kalau bahasa sekarang, dungu. Ya. Sementara orang yang dungu adalah orang yang atba'a nafsahu hawaha. Jiwanya, hidupnya itu mengikuti hawa nafsunya. Nafsunya pengen apa, diikutin aja. Gak peduli aturan. Gak peduli syariat. Wa tamanna 'alallahi al-amaniya. Tapi di dalam dirinya dia berharap kepada Allah, mudah-mudahan nanti kalau mati masuk surga. Hah? Pekerjaannya asal-asalan tapi mimpinya pengen masuk surga, itu ajiz. Kata salaf itu adalah orang yang ajiz. Nah, maka kita orang muslim, orang mukmin harus kayyis, harus jadi orang yang cerdas, yaitu orang yang menggadaikan, meminjamkan kehidupannya ini untuk dia melakukan hal-hal, aktivitas yang mendatangkan kebaikan untuk dia setelah dia meninggalkan kehidupan dunia ini. Ya, dia syukur-syukur kalau kemudian di kehidupannya yang pertama ini juga dibalas kebaikannya itu oleh Allah dengan kesenangan. Itu bonus dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwafillah azanillahu wa iyyakum jami'an. Allah subhanahu wa ta'ala kemudian menegaskan kepada kita, wal akhiratu khairun wa abqa, kehidupan akhirat sekali lagi lebih baik bagi kita. Balasan-balasan yang akan Allah berikan bagi kita adalah lebih baik, wa abqa, dan itu kekal. Ya, kebalikan daripada kehidupan dunia. Inna hadza lafis suhufil ula, sesungguhnya semua ini apa yang tadi dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla, ya, itu adalah apa yang juga Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam kitab-kitab terdahulu, di dalam wahyu Allah subhanahu wa ta'ala yang diturunkan kepada nabi-nabi terdahulu, yaitu di dalam suhuf Ibrahim wa Musa, yaitu di dalam kitab atau wahyu yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Ibrahim dan juga kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam surat An-Najm, ya, di dalam surat An-Najm Allah subhanahu wa ta'ala katakan, Alla taziru wa ziratu wizra ukhra, am lam yunabba' bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa, alla taziru wa ziratu wizra ukhra, wa alla lil insani illa ma sa'a, wa anna sa'yahu sawfa yura, thumma jazahu jazaa'al awfa, wa anna ila rabbikal muntaha. Kata Imam Ibnu Katsir bahwa ayat ini semisal senada dengan apa yang Allah firmankan di dalam surat An-Najm ayat 36 sampai dengan 42. Allah taala berfirman, am lam yunabba bima fi suhufi Musa, bukankah telah dikabarkan, diberitahukan, ya, dengan berita, dengan kabar, dengan khabar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam suhufnya Nabi Musa juga, wa Ibrahim alladzi waffa, dan juga suhufnya Nabi Ibrahim alladzi waffa, yang beliau itu menunaikan kewajibannya Nabi Ibrahim itu.
Alla tazir waziratu wizra ukhra. Apa yang ada di dalam suhufnya Nabi Ibrahim, apa yang ada dalam suhufnya Nabi Musa, kemudian itu diberitahukan juga kepada kita, alla tazir waziratu wizra ukhra. Bahwa orang itu tidak akan menanggung dosa yang dilakukan oleh orang lain nanti di akhirat. Bahwa saya tidak akan menanggung dosa bapak-bapak. Bapak-bapak tidak akan menanggung dosa saya kalau tidak ada sangkut paut di antara kita. Ya kalau kita kong kali kong ya berarti kita dua-dua pembuat dosa. Walaupun misalnya yang melakukan satu, tapi aktor intelektualnya sama aja mendapatkan. Ya. Yang eksekutornya misalkan suatu tindakan pembunuhan berencana, eksekutornya cuma dua orang, tapi di belakangnya yang membuat rencana, yang buat strategi, yang punya kepentingan, ya semuanya kalau ini ya, berarti terlibat. Allah taziru waziratu wizra ukhra, seseorang tidak akan menanggung dosa yang dilakukan oleh orang lain kalau dia tidak ada sangkut pautnya, kalau tidak terlibat. Nanti di akhirat masing-masing menanggung dosanya. Tidak akan kemudian tiba-tiba kita disiksa oleh Allah, dimasukkan ke dalam neraka. Kenapa? Ya, karena dosanya orang lain. Karena Allah salah melakukan penghakiman. Karena Allah salah melakukan penyelidikan. Sehingga salah tangkap. Harusnya dia tidak bukan dia yang melakukan, kemudian dia dituduh dia yang melakukan. Tidak akan. Cerita itu di dalam pengadilan akhirat tidak ada. Alla taziru waziratu wizra ukhra. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Yang akan dipertanggungjawabkan, yang akan diperoleh balasannya oleh orang itu adalah apa yang dia lakukan ketika hidup di dunia. Wa anna sa'yahu sawfa yura. Dan segala bentuk apapun aktivitas yang dia lakukan, mulai dia dewasa sampai dia meninggal, sawfa yura, bakal kelihatan sama dia, bakal tahu. Ada rekamannya, Pak. Ada CCTV-nya dari berbagai macam arah, sehingga kita tidak akan bisa mengelak di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Saksinya banyak, rekamannya ada, sehingga tidak ada yang bisa mengelak. Summa yujza jazaa'al aufa. Kemudian setelah itu, setelah kita diberitahu apa yang kita lakukan pada akhirat nanti, di akhirat nanti, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan balasannya yang setimpal. Kalau baik, ya dibalas kebaikan oleh Allah dan dilipat-lipatkan bahkan. Kalau buruk, ya dia akan mendapatkan keburukan, dan Allah tidak akan melipatkan keburukan, Allah akan membalasnya yang semisal dengan keburukan tersebut. Wa anna ila rabbikal muntaha. Dan setiap kita tidak ada yang terkecuali, kita bakal kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita mempertanggungjawabkan perilaku kita di dunia ini. Tinggal siap-siap. Siapkah kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar menghadap, tetapi kita harus mempertanggungjawabkan kehidupan kita. Dan kematian itu sebagai pintu masuknya, tidak pernah ada yang tahu kapan dia akan meninggal. Ada orang yang mau berangkat kerja tiba-tiba meninggal di perjalanannya. Ada orang yang yang sudah punya rencana untuk ini, untuk itu, karena dia tidak tahu kapan usianya, kemudian dia meninggal terlebih dahulu, waliyadzubillah. Al-mautu ya'ti baghtatan. Kematian itu, malaikat maut itu datangnya tiba-tiba, tidak pakai izin, tidak pakai permisi. Ya. Dan semua orang, al-mautu babun wa kullun nasi dakhiluh. Kematian itu laksana sebuah pintu yang semua orang pasti masuk ke dalam pintu tersebut. Tidak ada. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntum fi burujim musyayyadah. Meskipun engkau bersembunyi di bunker-bunker, di terowongan-terowongan yang engkau tutup dengan beton, dengan baja, mati akan menjemputmu. Enggak bisa bersembunyi kita. Ada cerita menarik. Sudah sering saya ceritakan kisah ini, kisahnya Israiliyat
tetapi tidak bertentangan dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Sehingga ulama, beberapa ulama kemudian menukil kisah ini di dalam beberapa karya tulisnya. Diceritakan bahwa di zaman Nabi Sulaiman alaihi salam, Nabi Sulaiman itu kan Nabi Allah dan juga raja. Ya, dia punya pembantu-pembantu, menteri-menteri. Nah, suatu ketika dia sedang rapat kabinet dengan menteri-menterinya di ruangan. Rapat berlangsung, tiba-tiba ada yang masuk ke ruang rapat itu, wajahnya serem. Orangnya menyeramkan. Tanpa basa-basi dia menatap orang-orang menteri-menterinya Nabi Sulaiman satu-satu, dipelototin sama dia, dipandangin, ditatap matanya. Habis itu dia pergi. La salam wa la kalam, tanpa ada sepatah kata pun yang terucap darinya. Sontak saja kan rapat, langsung hening. Ketika dia pergi langsung pada ribut. Ini siapa ini? Kok bisa lolos ini? Mana ini anunya nih? Apa namanya? Pas pampresnya ini kok bisa ada yang masuk penyusup dan seterusnya. Wah, ribut semua orang. Ya. Kemudian ada yang ketakutan. Menterinya. Mungkin dia punya penyakit jantung. Ya, lemes dia. Ya, shock. Bertanya kepada Nabi Sulaiman. Hey, Nabi Allah, siapa itu tadi yang datang kok begitu? Ya, serem. Ya, dalam tanda petik enggak ada, seperti enggak ada sopan santunnya begitu ya. Enggak sesuai dengan prosedur dan seterusnya. Siapa kok bisa begitu? Maka kata Nabi Sulaiman, itu malaikat pencabut nyawa, malaikat maut. Oh, tambah kaget dia, tambah takut. Aduh, kata dia, saya enggak kuat melanjutkan rapat ini, katanya. Saya mohon izin Tuan Raja, Nabi Allah, Nabi Sulaiman untuk istirahat. Ya. Saya mohon ya, diperintahkan kepada tentara Anda, dalam dikatakan di situ katanya dari bangsa jin, ada yang mengatakan dari angin, ya, untuk mengutus saya ke negeri yang jauh untuk beristirahat, katanya. Ya, disebutkan dalam kisah itu ke negeri Cina, katanya. Wallahu alam, Cina yang produknya melimpah ruah di Glodok itu, atau ada Cina yang lain, saya enggak tahu. Sebut Sin, katanya gitu. Ya, dikirimnya ke sana. Ya, rapat berlangsung tanpa seorang menteri yang tadi izin itu. Rapat berlangsung lagi, berlanjut. Ya, tidak lama kemudian datang lagi malaikat maut ini, datang ke situ, ke ruangan itu. Semua orang sudah tahu, ini tadi malaikat maut, ini yang tadi ini. Ya kan? Tinggal semua orang deg-degan ini, siapa yang mau dipilih? Ya kan? Siapa yang mau dijemput sama dia? Semua orang deg-degan ini. Ya, kemudian ya, malaikat maut ini bertanya kepada Nabi Sulaiman, di mana orang yang tadi duduk di situ? Menteri itu kemana tuh yang tadi di situ tuh? Kok nggak ada dia? Oh, dia sudah pergi ke sana. Tadi takut gara-gara engkau datang yang pertama tadi itu, dia shock, dia minta istirahat di negeri yang jauh sana di Sin. Maka apa kata malaikat ini? Demi Allah, katanya, aku telah mendapatkan mandat perintah dari Allah untuk mencabut nyawa orang itu, si menteri itu, sesaat lagi di tempat itu, di Sin itu. Jadi orang lari dari kematian, takut dari kematian, tapi dia larinya menuju tempat kematiannya. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala katakan, katakanlah wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya kematian yang engkau berlari darinya itu, sesungguhnya engkau itu sedang berlari menuju kepadanya. Jadi tidak ada orang bisa lari dari kematian, tidak ada. Apapun caranya kematian, ya, mau meninggalnya di rumah sakit, di kasurnya yang empuk, mau dia loncat dari apartemen, mau dia serempet kereta, mau dia gantung diri, apapun itu cara orang menuju kematian. Tapi yang namanya mati itu satu. Al-mautu wahidun. Ya. Ta'addadatil asbabu wal mautu wahidu. Man lam yamut. Ada sebuah syair Arab mengatakan, man lam yamut bisayfi mata bighairihi. Ta'addadatil asbabu wal mautu wahidu. Ya, ini syair jahiliyah. Syairnya orang-orang jahiliyah dulu yang mereka itu suka berperang. Nah, dia ngajak orang-orang teman-temannya, suku bangsanya itu untuk ikut berperang. Dia semangat dengan apa namanya, dengan orasi-orasi. Ya, nah, di antara orasinya itu dia bilang,
sia, jangan takut dari kematian. Jangan takut pergi perang itu kemudian kalian takut mati, jangan takut kata dia. Man lam yamut bisayfi mata bighairihi. Sebab orang yang tidak mati dengan pedang, tidak mati di medan perang, ya, yang kalau mati di medan perang itu dia akan dikenang sebagai pahlawan, sebagai pejuang. Man lam yamut bisayfi, dia tidak mati dengan pedang di medan juang. Mata bighairihi. Dia akan mati dengan cara yang lain. Ya, maka sekarang tinggal pilih, mau mati sebagai pejuang atau mati sebagai pecundang, kata dia. Ta'addadatil asbab wal maut wahidu. Banyak cara menuju kematian, tapi yang namanya mati itu cuma satu. Maka mau mati di mana engkau? Mau mati dengan cara apa anda? Seperti itu. Ya, bagus syair itu. Jadi mengingatkan kepada kita, kepada kematian. Mati itu kapanpun mengintai kita, ya, sebagaimana rezeki itu dimanapun dan kapanpun akan sampai kepada kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Bapak ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ayat ini kemudian mengingatkan kepada kita untuk kita membersihkan diri kita dengan menjauhkan daripada apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya dan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Meninggalkan akhlak-akhlak yang tercela, mengerjakan akhlak-akhlak yang terpuji, banyak berzikir kepada Allah, melaksanakan salat, selalu menjaga salat pada waktunya, dan kemudian mengorientasikan hidup kita untuk kehidupan yang lebih kekal, kehidupan yang lebih lama, kehidupan yang abadi, yaitu kehidupan akhirat, dan menyampingkan orientasi kehidupan duniawiyah yang fana, yang sementara. Wal akhiratu khairun wa abqa. Pesan ini senantiasa Allah berikan kepada umat-umat manusia dengan nabi-nabi yang diutusnya, bukan hanya kepada kita tapi juga kepada umatnya Nabi Ibrahim, umatnya Nabi Musa, sehingga pesan ini pun telah diturunkan oleh Allah di dalam kitab-kitab Nabi Ibrahim, kitab-kitab Nabi Musa, kitab-kitab nabi terdahulu dan kepada umat-umat terdahulu sebelum kita. Wallahu taala a'lam bissawab. Dengan demikian kita mengakhiri tafsir surat Al-A'la. Insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang dengan tafsir surat At-Tariq biiznillah. Wallahu taala alam. Kita simak kumandang azan Isya, setelahnya sejenak kita akan menjawab pertanyaan yang masuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk menjawab pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada dua pertanyaan. Dari penanya yang pertama, Ustaz, apa yang dimaksud dengan muttafaqun alaihi di dalam hadis? Muttafaqun alaihi itu secara bahasa artinya muttafaqun, disepakati. Ittafaqa yattafiqu, ittifaqun atau ittifaqan itu menyepakati. Muttafaqun ya ism maf'ul, ya disepakati. Alaihi atasnya. Jadi hadis itu disepakati. Nah, disepakati apanya? Disepakati kesahihannya. Oleh siapa? Nah, kan kemudian oleh siapa secara istilah, bahwa istilah itu secara istilah bahwa muttafaqun alaihi itu, kata muttafaqun alaihi itu adalah untuk hadis yang disepakati kesahihannya oleh dua muhaddits, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim, sehingga dikatakan muttafaqun alaihi. Atau dengan kata lain ada rawahu asy-syaikhan, ya, diriwayatkan oleh dua syaikh, yaitu Bukhari dan Muslim. Kalau rawahu sittah berarti diriwayatkan oleh yang ta'lif menyusun kitab kutubus sittah, Imam Bukhari, Imam Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah, Abu Dawud dan An-Nasa'i, ya, seperti itu. Allah taala alam. Yang kedua, apakah boleh salat witir setelah salat Isya walaupun satu rakaat, Ustaz? Boleh. Ya, salat witir itu adalah salat penutup dari salat seharian. Jadi penutup aktivitas, boleh dikatakan seperti itu. Ya. Penutup salat di hari, di suatu hari itu ditutup salat itu dengan witir. Ya, witir itu artinya ganjil. Ya, maka boleh satu rakaat, boleh dua rakaat, boleh tiga rakaat, boleh lima dan seterusnya witir. Ya. Nah, Rasulullah SAW biasanya witir dengan tiga rakaat. Ya, tapi satu boleh, ya, para ulama mengatakan barang siapa yang man khofa ala nafsihi an-naum, barang siapa yang takut dia ketiduran, maka boleh sholat witir setelah sholat isya walaupun cuma satu rakaat.
Tetapi witir yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana dalam hadis yang ada, bahwa beliau sholat witir 3 rakaat, ya, tanpa bisa 2 rakaat salam tambah 1 lagi, atau langsung 3 tanpa ada tahiyat awal. Dia langsung bablas, enggak ada tasyahud awal. Nah, di 3 rakaat ini, rakaat yang pertama sebagaimana hadis yang kita bacakan kemarin di dalam tafsir surat Al-A'la ini, bahwa di rakaat pertama beliau membacanya subhisma rabbikal a'la. Di rakaat yang kedua membacanya qul ya ayyuhal kafirun. Di rakaat yang ketiga membacanya qul huwallahu ahad. Nah, Aisyah, riwayatnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha, di dalam riwayat yang lain dikatakan di rakaat yang ketiga ditambahkan setelah qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Jadi di rakaat terakhir boleh satu surat qul huwallahu ahad saja atau 3 surat dari qul huwallahu, qul al falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ya, itu kalau kita mau 3 rakaat. Tapi kita lagi kondisinya misalkan lagi lelah, lagi apa, ya satu rakaat tidak apa-apa. Wallahu taala alam. Ya. Apa yang harus dilakukan jika ketika sholat HP berbunyi? Apakah boleh dimatikan atau di silent lalu terus melanjutkan sholat? Ya, boleh. Daripada mengganggu yang lain. Misalnya kita lupa sebelum sholat belum silent, tiba-tiba lagi sholat bunyi. Ya jangan dibiarkan. Ambil, matikan atau silent. Ya. Kan kita lagi sholat. Ya kita lagi sholat. Tuh, kita lagi sholat. Tidak apa-apa melakukan hal yang akan menyempurnakan sholat kita atau bahkan sholat yang lainnya. Jadi gerakan itu tidak dibatasi berapa kali gerak dan seterusnya. Rasulullah SAW lagi sholat pernah buka pintu. Istrinya datang, ya, ketuk-ketuk, dia jalan buka pintu. Rasulullah lagi sholat bahkan sambil gendong cucunya. Hasan atau Husain. Ya, jadi kalau itu menambah apa namanya menghilangkan gangguan sholat, ya silakan dilakukan. Ya kan? Kalau enggak itu kan wah ya terus bunyi misalkan, wah mengganggu orang. Matikan, tidak apa-apa. Ya, matikan tidak apa-apa. Sebagaimana Rasulullah SAW juga ketika Husain, nah Hasan itu lari-lari mungkin ketika di masjid ya mengganggu orang, ya digendong oleh Rasulullah SAW supaya tidak mengganggu yang lainnya. Jadi ketika HP kita berbunyi, apa yang harus kita lakukan? Ya, padahal kita sedang sholat, ya matikan, keluarkan dari saku kita, ya, kita matikan atau kita silent, dan itu tidak membatalkan sholat kita. Wallahu ta'ala a'lam. Demikian, ikhwah fillah, a'azanallahu wa iyyakum jami'an, semoga bermanfaat, dan kita tutup perjumpaan kita di majlis kita di malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ali wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.